Memes Prameswari bongkar sikap cuek Billy Saputra sampai ngilang 6 hari jadi korban PHP. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Memes Prameswari curhat soal Billy Saputra pada Hilda Fitria. Meski sudah mantan kekasih, Hilda justru menyebut Billy adalah sosok yang baik dan perhatian. Billy Saputra saat ini tengah dekat dengan Memes Prameswari. Keduanya seringkali mengisi acara televisi bareng. Namun kali ini Memes kepergok curhat dengan mantan kekasih Billy, Hilda Fitria, sebelum mengisi acara. Memes ternyata bingung dengan perlakuan Billy kepadanya yang terkadang cuek. Hilda kemudian membeberkan sosok Billy yang baik dan perhatian. Namun Hilda tak memungkiri selama pacaran 2 tahun Billy juga kadang cuek. Sekarang aku sih masih mikir-mikir ya soal, ya gitu. Aku 2 tahun sama Billy, dia itu orangnya baik, perhatian tapi memang ada sisi cuek-cueknya juga, ujar Hilda. Memes selalu menceritakan bahwa Billy pernah menghilang tanpa kabar selama 6 hari. Meski belum pacaran dengan Billy, Memes merasa hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Dia itu bisa tiba-tiba ngilang 6 hari, curhat Memes. Billy rupanya mempunyai pengalaman berbeda dari Memes. Meski sang mantan kekasih cuek, Hilda mengatakan dulu saat pacaran Billy tak pernah menghilang hampir seminggu seperti itu. Tapi pas sama aku, kayaknya nggak gitu, ujar Hilda. Memes dan Hilda pun dipanggil untuk langsung memasuki studio. Di situ ada Billy yang kepo dengan perbincangan Memes dan Hilda. Para host lainnya pun mencecar Billy dengan curhatan Memes. Billy tak bisa memberi alasan tentang sikapnya pada Memes. Gue gak kemana-mana, gue gak ngilang-ngilang, ujarnya. Hingga akhirnya, Hilda menduga Billy memberi harapan palsu pada Memes. Kamu setuju gak sih kalau kamu baik ke semua cewek termasuk Memes itu cuma buat di PHP aja? Kamu suka PHP-in cewek ya? Tanya Hilda. Billy nampak salah tingkah mendapat pertanyaan tersebut. Ia hanya tersenyum kecut kemudian langsung keluar dari studio. Nama Memes Prameswari kini semakin banyak diperbincangkan oleh media. Terutama terkait dengan kedekatan Memes Prameswari dengan Billy Saputra yang sudah putus dengan Amanda Manopo. Dalam sebuah wawancara, Memes Prameswari ditanyai karena kerap terlihat selalu sendiri tanpa kehadiran manajer atau asisten. Menanggapi hal ini, Memes Prameswari mengaku bahwa dirinya memang kerap melakukan segala hal sendirian. Ia juga mengaku bukan tipe orang yang ribet dalam membawa segala hal. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang memiliki manajer dan asisten. Billy Saputra dan Memes Prameswari ternyata sudah mempunyai sebuah rencana untuk mereka realisasikan. Dua sejoli dikabarkan tengah dekat itu mengaku bakal membuat lagu duet. Bikin lagu yuk, kata Billy Saputra. Ajakan Billy Saputra langsung disambut baik oleh Memes Prameswari. Dia mengaku setuju bila mereka membuat lagu kolaborasi. Kayak Anang Asanti, ujar Memes Prameswari. Punya pacar satu saja gagal, Billy Saputra sesumbar ingin jadikan Hilda Fitria dan Memes Prameswari pacarnya. Sosok Billy Saputra tentu sudah tidak asing lagi di mata publik. Wajahnya kerap mondar-mandir menghiasi beragam program televisi tanah air. Berkat kepopuleran itu, kehidupan pribadi Billy Saputra terus jadi sorotan. Salah satunya ialah kehidupan cinta adik mendiang Olga Saputra itu. Diketahui Billy Saputra sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita cantik seperti Sahnaz, Hilda Fitria, hingga yang terakhir Amanda Manopo. Sejak putus dari Amanda Manopo, sosok artis cantik Memes Prameswari digadang-gadang akan jadi penggantinya. Tak jarang banyak yang membanding-bandingkan sosok Amanda Manopo dan Memes Prameswari. Beberapa kali gagal bina hubungan percintaan, Billy Saputra malah sesumbar jika ia ingin mencari Hilda Fitria dan Memes Prameswari bersamaan. Pada momen tersebut, Billy mengungkapkan pada Memes jika ia harus terima jika berbagi cinta dengan sang mantan Hilda Fitria. Memes harus terima, Billy dua kekasih strong. Ucap Billy, aku mah terserah, terserah dari Kak Billy. Balas Memes Prameswari pasrah. Billy Saputra pun sampai minta izin pada sang ibunda juga berada di lokasi syuting. Setuju gak bu, ibu cantik, ibu aku, setuju gak dua? Tanya Billy, dua paling sedikit yang penting adil. Ucap Aziz gagap sambil tertawa. Memes Prameswari mencuri perhatian netizen.
yang mengunggah sejumlah foto di Instagram. Seperti dilihat di Instagram @memespermeswari Jumat 1 Juli 2022, penyanyi cantik bernama lengkap Citra Gama Prameswari ini mengunggah 5 foto terbarunya. Dalam foto-foto tersebut, Memes Prameswari tampil simpel dengan berpakaian casual berwarna merah. Memes Prameswari tampak berpose dengan sejumlah gaya seperti dengan posisi tangan di dagu hingga memegang rambut. Penampilan gadis kelahiran Gresik, Jawa Timur itu pun terlihat semakin mempesona. You told me to look different, here you go. Anda mengatakan kepada saya untuk terlihat berbeda, ini dia. Tulis Memes dalam keterangan foto yang diunggahnya itu. Unggahan penyanyi berusia 25 tahun itu hobi bermain piano dan berkuda itu pun banyak mendapat respon dari warganet hingga rekan sesama artis. Hingga saat ini sudah ada 21 ribu likes dan 500 komentar lebih pada postingan Memes Prameswari di Instagramnya itu. Apa saja komentarnya? Cantiknya Masya Allah, ujar Iris Bella melalui akun Instagram @irisbella. Kamu itu cantiknya, ampun, ujar @rat. Sederhana, cantik, menarik banget, semoga sukses selalu, tulis @okta. Semangat Memes, semoga Memes bahagia selalu dan dalam lindungan serta kasih sayang Allah. Amin. Kata @tin, Kak, @memespramaswari tambah cantik, pesonanya bikin semua orang makin jatuh cinta. Ujar @say, Subhanallah bidadari tanpa sayap, kata @si. Sungguh indah ciptaan Allah, tulis @fat. Cantiknya kelewatan sih Kak, natural, ujar @tris. Cantiknya gak ada obat, aku sebagai cewek jadi minder nih, tulis @deb. Kabar terbaru Billy dan Memes saling sindir sama-sama pamer pasangan. Ada apa dengan Billmes? Apakah agenda putus penyanyi Memes Prameswari dan presenter Billy Saputra jadi bintang tamu di kanal YouTube Tema Indonesia? Berbincang dengan Indra Jegel dan Regen, Memes Prameswari dan Billy Saputra secara blak-blakan mengungkap hubungan mereka yang sebenarnya. Pasalnya, tak heran dekat di program televisi, Memes dan Billy juga mengumbar kedekatan di YouTube mereka masing-masing. Bahkan, baru-baru ini Memes Prameswari dan Billy Saputra juga liburan bersama ke Bali. Memes dan Billy juga mengungkap harapan ke depan soal hubungan mereka. Memes Prameswari menganggap Billy Saputra seperti kakaknya sendiri. Kalau aku sih, asik-asik saja sama dia. Billy sudah kayak kakak aku sendiri. Dia banyak bimbing aku di dunia entertain, ujarnya. Penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur ini juga menegaskan bahwa ia dan Billy Saputra belum mempunyai hubungan spesial. Menurut Memes, kedekatan dengan Billy Saputra di tempat kerja merupakan bentuk profesionalitas dalam bekerja. Bahkan Memes mengaku tak pernah bertukar pesan spesial dengan Billy. Ia selalu membicarakan soal pekerjaan dengan Billy Saputra. Billy Saputra tak menampik bahwa hubungannya dengan Memes Prameswari adalah gimmick. Namun diakui Billy, ia dan Memes Prameswari memang dekat. Kedekatannya dengan Memes, kata adik Olga Saputra ini, tak selalu memiliki hubungan khusus. Billy Saputra mengatakan ini adalah konsekuensinya di dunia entertainment, untuk siap dipasangkan dengan artis manapun, termasuk dengan Memes Prameswari. Memes dan Billy kerap dipasangkan di sebuah program televisi lantaran banyak masyarakat yang suka. Kedekatan mereka ini akhirnya dimanfaatkan untuk ditarik ke kanal YouTube masing-masing. Dengan begitu, kedekatan Billy Saputra dengan Memes bisa membuat mereka lebih kreatif dan menghibur masyarakat. Tujuan kita mencari cuan dan kreatif, penonton suka dan bisa jadi hiburan. Kalau nggak suka, jangan ditonton. Suka, ya tonton. Kalau berpikir pro dan kontra, kita terima, kata Billy Saputra. Billy Saputra dan Memes Prameswari menjawab soal harapan ke depan soal hubungan mereka. Memotong jawaban Memes, Billy Saputra mengaku ingin menjalani hubungan serius, salah satunya dengan Memes Prameswari. Kalau gue sih pengennya serius. Serius pengen nikah gue karena sudah tua. Tapi gue pengen mencari yang apa adanya. Yang mau apa yang gue mau, kata Billy Saputra. Sikap Memes yang langsung menunduk saat Billy berbicara pun menjadi pertanyaan Indra Jegel dan Regen. Menanggapi hal itu, Billy Saputra mengatakan bahwa ia tidak terima oleh Memes Prameswari. Memes nggak terima. Gue pengennya dua, dia nggak terima, kata Billy Saputra. Membenarkan hal itu, Memes Prameswari memang tak mau diduakan. Dia pengennya dua istri. Gue kayak mikir-mikir ribuan kali gitu. Astaga,
Awalnya gue kira candaan, ternyata benar. Tutur Memes Promeswari lalu tertawa. Memes berharap ia dan Billy Saputra akan selalu berhubungan baik. Kabar terbaru, Billy dan Memes. Foto bersama di Instagram Memes sama Billy dihapus sama Memes. Foto ulang tahun Billy Saputra diganti sama cowok lain. Sesosok cowok ini apakah pengganti Billy Saputra, pengganti pendamping hidup Memes?